Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88 Tempat Gina Putra. Kikuk. Selamat sore buat pale-paleku semua. Selamat sore buat bule-buleku semua dimanapun panjenengan berada ya. Saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar, sehat dan sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Dan semoga ya lek kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sore hari ini lek saya bakal nge-review hasil cecetan kita ya. Kali ini kita dipercaya sama Pak Aat ya dari Sidoarjo Jawa Timur. Beliau punya Ford Ranger tahun 2002 ya. Alhamdulillah infonya tangan pertama dari baru. Dulu mobil ini dipakai proyek, catnya sudah parah ya kemarin, kelihatan kurang terawat. Nah alhamdulillah beliau percayakan untuk pengecatannya ke kita, dan alhamdulillah catnya sudah selesai. Langsung saja kita lihat, ini dia mobilnya. Ranger tahun 2002. Nah, ini dia hasil dari restorasi pengecatan di sini ya, Le. Ini dikembalikan ke warna asalnya, warna biru tua ya. Seperti pas waktu datang, hanya kita perbarui catnya dan kita rubah standar di bagian depan kromnya seperti itu, Le. Nah, ini kelihatan seger sekali, kelihatan terawat ya mobilnya. Alhamdulillah catnya sudah selesai. Sebenarnya kemarin bahannya bagus, cuman catnya udah pada ngelupas ya. Ya mungkin karena tahun segitu. Dan alhamdulillah cat-catnya sudah selesai. Ini hasilnya seperti ini ya. Jadi buat palek-palekku semua yang kebetulan punya Ford Ranger, punya double cabin yang kurang terawat, pengen ngecat di sini, bisa langsung info ke kita, tanya-tanya ke kita bisa. Nih hasilnya seperti ini ya, Le. Sayangnya nih tidak ada debunya tadi, gak kotor. Nah ini kemarin bumper depannya itu sebenarnya dicat hitam ya, sayang sekali. Tapi alhamdulillah kita krom ulang, hasilnya seperti ini. Untuk yang sebelah sisi kiri alhamdulillah utuh bagus. Tapi sayangnya untuk yang sebelah kanan karena ada keroposnya ya, jadi agak sedikit bergelombang untuk bagian sebelah kanan depan ini. Ini udah coba diakali biar caranya gen utuh, tapi sayangnya nggak bisa. Kayak udah tak maksimal, kayak hasil maksimalnya seperti ini. Nah ini sudah selesai. Terus untuk pelek sendiri bawaannya juga seperti ini ya. Nih jok apa catnya bisa dinilai sendiri. Kemarin yang sudah main kesini bisa ngelihat hasilnya ya. Ini sebenarnya ada barang-barang kecil yang dipesankan, tapi barangnya belum sampai. Ini mobil ini mantap sekali. Walaupun tahun 2002, tapi bahannya masih jos, masih utuh ya. Jadi kemarin kita ngecatnya nggak begitu kerepotan. Alhamdulillah ini sudah selesai. Ini full cat open ya kemarin ya mobil ini. Selain bagian luar, kemarin kita juga restorasi untuk bagian interiornya le. Nah, nih joknya dikasih MBTEC Premium ya. Nih. Seperti ini hasilnya. Joknya alhamdulillah di dalam kelihatan lebih rapi, kelihatan lebih rajin ya, bersih. Jadi kalau dipakai walaupun tahun 2002 tapi tetap nyaman. Tuh. Belakangnya kasih lihat ya. Ya kan? Mantap sekali tuh. Nah, alhamdulillah. Ini joknya MBTEC Premium. Jos. Ini pesanan dari requestan dari Pak Aat Sidoarjo. Alhamdulillah
mobilnya sudah selesai dan rencananya hari ini juga akan diberangkatkan ke Surabaya, ke Sidoarjo, seperti itu. Nah, oke. Buat pale-paleku semua yang pengen restorasi double cabin, pengen modifikasi double cabin, pengen pesen double cabin, bisa langsung pesen saya di nomor 081-289-808-115. Untuk informasi harga bisa langsung WA, bisa langsung telepon ke saya. Oke, Lek. Jangan lupa buat pale-paleku semua untuk like and subscribe. Semangat tanpa sambat, beda dino, beda cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk kikuk.